Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah saum selama satu bulan penuh dengan penuh keimanan kepada Allah, maka apabila masuk Idul Fitri, maka dia kembali fitrah seperti mana satu orang bayi yang keluar daripada rahim ibunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya mewakili keluarga besar Pusat Bimbingan Al-Islam, Pusat Tahfiz Al-Islam, Madrasah Tahfiz Al-Tayyibat, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menaja iftar, semua yang menaja sahur, semua yang menaja moreh, semua yang bagi zakat, semua yang bagi wakaf, semua yang bagi fidyah, semua yang membantu kita sama ada membantu dengan infak, dengan berdoa, dengan menaja. Kami mendoakan mudah-mudahan Allah SWT ampunkan segala dosa, Allah SWT tukar dosa kepada pahala, Allah SWT permudahkan segala urusan, segala niat baik tuan-tuan, apa saja niat dunia ataupun akhirat, yang sakit Allah sembuhkan, yang sihat Allah SWT afiahkan, yang anak-anak Allah perkenankan hajat, yang cari jodoh Allah SWT perkenankannya. Mudah-mudahan semua niat-niat baik Allah SWT balas balik kepada tuan-tuan semua insyaAllah. Kami tak mampu nak buat apa-apa, kami mampu doakan jazakumullah khairan jaza. Dan juga pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan Assalamualaikum.